Sejumlah komunitas sepeda motor Vespa bersama personel Polres Purworejo mengiringi AKBP Eko Sunaryo saat meninggalkan Mapolres Purworejo, Jawa Tengah, usai dilakukan pisah sambut Kapolres Purworejo baru-baru ini. Tercatat setelah 9 bulan menjabat sebagai Kapolres Purworejo, terhitung sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024, AKBP Eko Sunaryo kini mendapatkan jabatan baru menjadi Kapolres Pemalang. AKBP Edi Bagus Sumantri yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Gunung Kidul menggantikan AKBP Eko Sunaryo menjadi Kapolres Purworejo. Serah terima jabatan Kapolres Purworejo ini dilaksanakan di Mapolda Jawa Tengah langsung oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024. Sementara itu, di Mapolres Purworejo dilaksanakan tradisi pedang pora untuk menyambut kedatangan AKBP Edi Bagus Sumantri dan menghantar AKBP Eko Sunaryo saat meninggalkan Mapolres Purworejo. Selama 9 bulan menjabat menjadi Kapolres Purworejo, AKBP Eko Sunaryo melakukan beberapa terobosan di antaranya merenovasi gedung auditorium Tribrata dan membuat majalah Polres Purworejo News. AKBP Eko Sunaryo menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Purworejo yang telah mendukung dan menjalin kerja sama yang baik selama pelaksanaan tugas di wilayah Kabupaten Purworejo. Untuk selanjutnya, saat AKBP Eko Sunaryo meninggalkan Mapolres Purworejo, kepergiannya diantar oleh personel Polres Purworejo dan komunitas sepeda motor Vespa. Dari Purworejo, Mahestia Andi Sanjaya, Beglin Channel, melaporkan.